Ini mesin ya, sebenarnya problemnya simple, yaitu mesin mati total. Terus dulu udah pernah ganti power supply bekas, kalau dilihat dari power supply gantiannya udah pernah diganti, dan setelah itu adalah terbakar di bagian MOSFET-nya, dan MOSFET-nya sudah diganti gitu ya. Jadi sudah pernah mati total, terus MOSFET udah pernah diganti, berarti putarannya berat ya, kita udah ganti MOSFET-nya dan tidak lama terbakar lagi, malah mati total sekalian ya. Jadi urut-urutannya adalah mati power supply-nya, terus ganti power supply, pasang MOSFET-nya kalah. Nah, setelah itu kita ganti MOSFET-nya. Nah, kita kasih ke pelanggan, ternyata malah mati total lagi. Nah, berarti putarannya berat ya, terpaksa dibongkar total ini ya. Bongkar total.